Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Rumah Dede. Di video kali ini kita mau mengenal profesi petani. Apakah kalian pernah belajar menanam tanaman? Jika iya, tulis di kolom komen ya. Petani memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan bagi populasi dunia. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Wow! Meskipun banyak yang masih menggunakan metode tradisional, banyak petani modern kini mengadopsi teknologi canggih seperti drone, sensor tanah, dan sistem irigasi otomatis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Bertani adalah pekerjaan yang membutuhkan dedikasi tinggi dan kerja keras. Petani sering bekerja dari pagi hingga malam hari, terutama selama musim tanam dan musim panen. Petani tidak hanya menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan gandum, tetapi mereka juga berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias yang mereka tanam. Selain itu, ada petani yang fokus pada peternakan, yaitu menghasilkan susu, daging, dan produk-produk hewani lainnya. Yummy! Petani sering menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan serangan hama. Mereka harus terus beradaptasi dan mencari solusi untuk menjaga hasil panen agar tetap optimal meskipun menghadapi kondisi yang tidak menentu. Sekian video tentang petani. Nanti kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Rumah Dede ya. Bye teman-teman.